Ini namanya Pandai. Orangnya cantik, baik, tapi sayang, pemalas. Ini namanya Dwi. Orangnya cantik, baik, kalem loh. Dan ini Anis. Orangnya cantik, tapi egois loh. Gimana kalau aku telepon aja? Boleh juga. Halo, Madam. Sekarang kan kita udah janjian buat tugas kelompok di rumahnya Anis. Aku lupa. Tunggu ya, aku kan sekarang sana. Maaf ya, aku telat. Leh, alasan aja kamu, Pan. Dasar mak. Orang ketiduran? Gimana, Mak? Udah, jangan ribut. Di sini kan kita mau buat tugas. Silakan maju, presentasikan tugas kalian. Sebelum kami buka presentasi ini, kami buka dengan pengantar imam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Presentasi pertama akan dibawakan oleh Pandi. Kok, busnya duluan? Ini kan tugas kelompok, ya giliran kamu dong. Kamu nih, kamu aja yang belum presentasi. Aku gak mau presentasi materi ini. Kemarin aku ketiduran, wajar dong capek. Udah. Ini Pak, Pandainya malas sekali. Udah, kalian ini tugas ini mengutamakan kalian bekerja sama, bukan malah berantem kayak gini. Pandai, kamu mau kemana? Aduh, biar aja kayak gitu, orang dia drama. Gitu sama teman walaupun dia salah, gak boleh gitu juga tahu. Kalian dimarahin sama dia. Kamu tahu kan aku gak
tapi jangan sampai kemalasan itu membuat hidupmu hancur. Pandai, aku minta maaf ya, seharusnya aku tidak membentak kamu tadi. Iya, iya, Miss, aku maafin, satu ya, Kak. Aku janji deh, gak akan malas lagi. Udah masuk nih, yuk kita ke kelas, kita dimarahin lagi. Iya, kita kan